Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, dengan, jumpa lagi dengan salwa service channel, salwa service channel elektronik kali ini saya mau membagikan tips atau trik atau semacam ilmu ya, ilmu tentang apa sih? Tentang kipas angin kipas angin ini saudara dia permasalahan yang sering ya atau untuk kali ini saja yang saya tangani ini 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 terletak pada kalau dia disekelekan gini saudara lagi ini nggak langsung muter dia nyangkut bunyi ngung doang ya kalau yang ini kan mereknya Miyako sudah saya bongkar kemarin Nah, kenapa sih jadi kayak gitu? Jadi nggak muter gitu? Yang sering kalau kendala kayak gitu kan biasanya ini kalau saya cek kapasitor kan bagus. Jadi bukan kapasitornya, saudara. Ternyata setelah saya cek ini bagian sini, bosing ini asnya, ya ogelak, ogelak jadi nggak center, jadi mau muter ya nggak bisa, kan harus harus jos gitu bagian asnya itu jadi langsung muter nggak boleh ugelak nah kali ini saya ternyata saya punya simpenan uh, cadangan maksudnya spare part spare part itu ke uh, apa sih itu yang kayak di bengkel motor itu namanya apa ya lahar oh ya lahar di sini saya udah pakai lahar ada saya akalin jadi yang aslinya yang bosing bulatnya saya buang ya yang ini yang ini saya buang diganti sama lahar lahar bekas apa itu ya kemarin aku beli buat eh uh, sanya uh, pompa air apa-apa nah Setelah saya pasang lahar di dalam kan ini agak longgar saya pakai pokoknya gimana caranya supaya ini di tengah pakai lem itu yang hitam putih itu lem di sini dicampur di bagian laharnya di dalam sini ini harus di tengah kalau lahar itu presisi banget saudara dia nggak ugly hmm. jadi jadi kalau setelah saya akan setelah lemnya kering beberapa jam saya coba cek ini di nyalakannya langsung jalan tuh luar biasa saudara jangan lupa subscribe salwa channel saudara hmm. khusus elektronik demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa